Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan Geologi Lingkungan. Kali ini kita masuk ke minggu ke-12. Materinya adalah evaluasi geologi lingkungan berbasis SIG untuk perencanaan penggunaan lahan perkotaan. Ya, yang akan kita bahas hari ini kita menggunakan jurnal yang judulnya yang sudah saya terjemahkan berdasarkan dari judul aslinya yaitu JS Based Geo Environmental Evaluation for Urban Land Use Planning a Case Study. Ini merupakan jurnal yang diterbitkan di Engineering Geology edisi 61 volume 61 yang edisi yang keempat halaman 257 sampai 271. Kita akan coba bahas secara lebih detail terkait pemanfaatan SIG terkait perencanaan penggunaan lahan perkotaan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan penelitian yang melakukan pendekatan berbasis SIG atau Sistem Informasi Geografis yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian kesesuaian penggunaan lahan untuk mengidentifikasi daerah dengan keterbatasan fisik untuk alternatif penggunaan lahan yang berbeda berdasarkan beberapa kriteria. Nah, ini ada beberapa kriteria. Nah, kita dalam jurnal ini ada beberapa bangunan yang dikategorikan untuk dilakukan penilaian kesesuaian. Yang pertama adalah bangunan tinggi atau skyscraper. Kemudian ada bangunan dia merupakan bangunan yang terdiri dari beberapa lantai tapi lebih rendah dibandingkan high rise building. Kemudian ada bangunan tapak, ya, artinya ini bangunan mungkin di bawah 4 lantai. Kemudian ada TPA atau waste disposal, dan ada conservation atau konservasi alam. Di sini ada beberapa penilaian, dan yang paling banyak penilaiannya itu ada di high rise building, multi-story building, dan waste disposal di sini. Jadi ini beberapa faktor yang harus ditentukan ketika kita ingin membangun sebuah area, khususnya area-area yang akan dibangun gedung pencakar langit, kemudian gedung bertingkat, kemudian mungkin juga dibangun TPA atau waste disposal dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada 5 ya, 5 faktor yang mungkin akan coba dibahas lebih detail pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama adalah slope. Slope di sini adalah kemiringan lereng. Nah, kemiringan lereng ini dibuat rating, ya, dibuat rating dari 0 sampai 4, di mana rating 0 ini adalah yang paling tidak beresiko atau mungkin yang beresiko, kemudian yang 4 ini yang paling aman di sini, ya. Jadi di sini ada slope, ada elevation. Elevation itu artinya adalah ketinggian atau mungkin bahasa Indonesianya elevasi atau topografi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semakin tinggi maka dia akan semakin sangat berisiko atau potensial ratingnya adalah bernilai 0. Nah, HB itu adalah tadi, ya, high rise building. Kemudian MB itu adalah multi story building. LB itu adalah low rise building. WD itu adalah waste disposal, dan NC adalah natural conservation. Kemudian yang berikutnya yang perlu dibahas juga adalah terkait tentang jarak terhadap sesar, ya, atau bahasa awamnya adalah patahan. Nah, ini juga perlu divalidasi. Karena kenapa? Karena mungkin di beberapa kasus tidak muncul kenampakan dari sesar, karena sesar itu juga di lapangan atau di alam itu tidak muncul seperti di peta-peta geologi, di mana sesarnya itu muncul sangat panjang dan sebagainya, padahal di lapangan mungkin
hanya ada beberapa kenampakan yang bisa dilihat secara langsung. Nah, ini yang perlu di cross check kembali berapa jarak yang mungkin untuk bisa dibangun. Dalam kasus ini hanya dua ya, dua kategori, yaitu high rise building dan waste disposal, itu dalam satu kategori, serta satu kategorinya adalah yang multi story building dengan low rise building atau bangunan tapak ya. Kemudian yang berikutnya adalah terkait tentang superficial geologi, artinya kenampakan data geologi di permukaan. Nah, ini juga perlu di cross check apakah dia termasuk yang soil yang gampang untuk collapse atau runtuh, atau mungkin tipikal yang bedrock yang tipikal dia rendah ya di situ. Kemudian yang terakhir adalah terkait tentang lithology of bearing layer. Lithology itu artinya adalah jenis batuan yang ada di daerah atau lapisan yang ingin dibangun bangunan tersebut. Nah, apakah dia tipikal yang tanah yang gampang untuk runtuh, atau tipikal yang batuan keras atau batu pasir atau mungkin pasir yang itu punya potensi rating yang berbeda. Nah, sekarang kalau kita bisa lihat, nah ini adalah beberapa bobot ya, bobot yang dibuat berdasarkan dari analytical hierarchical proses. Nah, ini didapatkan dari beberapa ini ya, beberapa kuesioner yang diberikan kepada ahli untuk menilai beberapa faktor untuk komponen-komponen tersebut. Misalnya kita mau bangun ini ya, high rise building. Nah, ternyata yang menjadi komponen penting di sini ada slope atau kemiringan lereng, ada elevasi, kemudian ada litologi atau jenis batuannya, kemudian jarak dari sesar. Nah, ini masing-masing punya ini ya, punya faktor di mana yang satu ini adalah yang paling tidak beresiko dan 10 ini adalah yang paling beresiko. Artinya ini bukan ini ya, bukan 1 sampai 10 itu bukan ininya bobotnya, tapi 1 itu adalah si slope, 2 itu adalah elevation, dan 10 itu adalah distance to fault ya, atau jarak terhadap sesar. Makanya ketika 1 dengan 1 maka nilainya 1 ya, karena ini kan adalah hubungan antar masing-masing parameter. Jadi kita bisa melihat bahwa kayak elevation dengan slope gitu kan misalnya, ya itu ternyata punya skor yaitu adalah 1/3. Ini berdasarkan dari metode analytical hierarchy proses. Nah, bobot-bobot ini juga sama didapatkan dari HP juga untuk bisa mendapatkan nilai weight atau bobot tersebut. Ini untuk yang multi-story. Nah, multi-story building artinya dia bangunan yang juga bertingkat tapi tidak setinggi dengan high-rise building. Makanya bobotnya agak sedikit berbeda dibandingkan dengan yang high-rise building. Nah, ini untuk yang low-rise building dan waste disposal. Nah, ini juga sama. Ini semua angka-angkanya, scoringnya ini didapatkan dari AHP beserta dengan bobotnya juga. Nah, ini untuk yang natural conservation. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan pembobotan? Jadi ini adalah nilai yang kita hitung ya. Nah, ternyata ini merupakan hasil perkalian antara bobot dengan nilai yang potensial rating tadi. Kalau tadi slope ya berarti dikalikan dengan slope. Kemudian kalau seandainya dikalikan dengan jarak dari sesar juga sama, artinya ditentukan dengan bobot dan scoring yang tadi.
Nah, ini contoh bagaimana kita bisa melihat di sebuah area. Ini terdiri dari peta topografi atau peta yang memiliki kontur dan beberapa faktor geomorfik ya atau geomorfologi, di mana di sini ada tera sungai, kemudian ada sungai, ada dataran rendah dan sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa data, kita punya landslide ya, artinya ada gerakan tanah yang pernah terjadi di beberapa lokasi. Kemudian yang ini putus-putus ini adalah garis sesar yang ternyata juga memotong dari sungai Kuning ini, karena ini areanya ini adalah di daerah Cina atau Tiongkok. Kemudian ini kita buat potensial sustainability yang dihasilkan dari faktor bobot dan scoring yang tadi untuk bangunan pencakar langit atau high rise building. Nah, kita bisa lihat di sini ternyata memang lebih banyak yang moderate ya, moderate di beberapa lokasi, tapi juga ada yang very low di beberapa area yang ini mungkin bisa kita bangun di daerah tersebut untuk gedung-gedung pencakar langit. Tapi kita bisa lihat di daerah-daerah yang dekat sesar, nih ya, dekat sesar dan dekat dengan aliran sungai, cenderungnya adalah high to very high. Kenapa? Karena memang pada daerah tersebut sangat berisiko untuk dibangun gedung pencakar langit. Ya, kan artinya kalau seandainya kita membangun di sekitar sungai, kita tahu bahwa ada aliran atau daerah yang kita sebut sebagai dataran banjir ya. Selain karena memang di situ akan sering banjir atau banyak air tergenang, genangan air, tapi yang perlu diperhatikan adalah di daerah-daerah sini, di area sekitar sungai, ini dominannya adalah tanah lempung. Tanah lempung atau tanah lunak yang ketika dibebani dengan bangunan yang pencakar langit, maka otomatis dia akan mengalami penurunan tanah dengan mudah. Artinya lama-lama gedungnya akan turun dan lama-lama akan ambruk. Nah, itu akan sangat berisiko ketika kita membangun suatu bangunan pencakar langit di dataran atau dari daerah aliran sungai lah, das disebutnya, di dataran banjir tersebut. Kemudian kalau yang dibangunnya adalah bangunan bertingkat tapi di bawah dari gedung pencakar langit. Ya, kurang lebih hampir sama, tapi area yang high to very high-nya lebih lebih sedikit ya dibandingkan yang skyscraper atau very high building tadi ya. Nah, itu yang high building itu lebih tinggi, lebih luas areanya untuk yang high to very high dibandingkan yang multi story, karena kita tahu bahwa semakin tinggi dari suatu bangunan maka akan semakin tinggi juga pembebanan yang terjadi, sehingga faktor resikonya jauh lebih tinggi di bangunan-bangunan pencakar langit dibandingkan bangunan bertingkat. Kemudian untuk low rise building, nah ini juga sama ya. Jadi area yang high to very high-nya jadi semakin menyempit, sehingga area yang bisa di cover atau bisa dibangun untuk bangunan-bangunan low rise building ini lebih besar, lebih banyak dibandingkan untuk yang high rise building ataupun multi story building. Nah, sekarang kita bisa cek lagi nih untuk yang waste disposal atau TPA. Apa yang bisa teman-teman perhatikan? Nah, ini kan kalau dibandingkan ini kan kita bisa tahu bahwa area-area yang di dekat sungai ini semuanya dikategorikan sebagai very high, dan ada beberapa area yang dominannya adalah high.
baik itu yang multi-story, high risk, ataupun di low risk. Tapi kalau kita perhatikan untuk yang di apa di waste disposal, maka area-area yang di sekitar sungai ini masuknya low. Nah, ini low nih masuknya nih. Nah, kenapa? Karena kalau teman-teman perhatikan untuk bangunan waste disposal atau TPA itu tidak butuh area yang harus dibuat bangunan yang permanen, artinya dia yang membebani tanah. Nah, ini yang ternyata menjadi sesuatu yang menarik ya untuk dibahas. Kenapa? Karena di area-area yang dekat sungai itu sebenarnya bagus untuk dibangun waste disposal, tapi atau TPA. Tapi yang perlu diperhatikan, apakah TPA tersebut masuk nggak ke sungai tersebut, aliran sungai tersebut? Ketika dia bisa masuk ke sungai, maka otomatis itu akan menjadi very high untuk dibangun waste disposal atau TPA. Karena kalau kita perhatikan area-area yang tinggi nih ya, kalau kita perhatikan nih yang very high nih, nah ini adalah area-area yang ternyata merupakan bidang aliran air, yang artinya dapat mencemari sungai. Ya, sungai kan kita tahu memang banyak area yang mudah tercemar ya, tapi kalau ketika paksakan, artinya kita sudah tahu resikonya, tapi tetap membangun TPA di situ, artinya kita dengan sengaja mencemari sungai tersebut. Dan itu sangat bertentangan dengan prinsip ya konservasi lingkungan. Dan maksudnya kita membangun waste disposal atau TPA itu adalah ya untuk pembuangan sampah tidak mencemari lingkungan kan? Nah, makanya kita coba untuk meminimalisasi daerah-daerah aliran air yang kalau hujan gitu kan akan meresap gitu kan, atau membuat aliran mengarah ke arah sungai, yang itu akan menjadi faktor risiko untuk waste ataupun sampah tersebut terkontaminasi ke sungai. Nah, yang terakhir adalah terkait tentang natural conservation. Ya, kalau natural conservation kita tahu bahwa ya dominannya adalah very low ya, karena ya namanya konservasi alam ya pasti ya tidak diapa-apain gitu loh. Kita membuat secara natural atau secara alami tempat tersebut tidak diubah-ubah dan tetap menjadi bagian dari bentukan alam aslinya. Nah, makanya dominan yang terbentuknya itu adalah sekitar sungai adalah yang very low. Kita bisa lihat ternyata daerah-daerah ini ya, di bagian-bagian ini ada yang termasuknya very high. Kenapa? Karena ini bukan karena daerah tersebut gak bagus nih jadi konservasi alam, enggak. Tapi kalau teman-teman bisa lihat di sini, nah ini adalah area yang mudah sekali untuk terjadi tanah bergerak atau gerakan tanah. Nah, otomatis ketika gerakan tanah peluangnya tinggi di situ atau sering atau beberapa kali terjadi gerakan tanah, maka otomatis tidak bisa mengkonservasi alam tersebut. Artinya akan ada area-area yang hilang ketika gerakan tanah terjadi. Nah, makanya di daerah-daerah ini yang memang banyak atau pernah terjadi gerakan tanah atau pernah tercatat terjadi gerakan tanah, ini akan memiliki area yang punya potensi sangat tinggi atau tidak, ini ya tidak bagus lah untuk dibangun sebagai konservasi alam. Oke, demikian untuk pertemuan minggu ke-12 ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai ketemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.